Selamat datang di channel Lulus SMA. Kali ini Lumaners, kita akan bahas tentang kota yang ada di Indonesia. Kota di Indonesia banyak banget ya, mulai dari kota yang besar sampai yang kecil. Kota identik dengan jumlah penduduknya yang ramai, populasinya yang padat, dan juga kemacetan. Nah, pusat perbelanjaan juga pasti banyak ya dibangun di kota-kota. Tapi tahu nggak sih Lumaners, kota-kota berikut yang ada di Indonesia, kota ini termasuk menjadi kota kecil karena jumlah penduduknya yang sedikit dibandingkan kota-kota lainnya. Nah, mau tahu? Berikut daftar kota terkecil di Indonesia berdasarkan jumlah penduduknya. Ke-6, Kota Tual. Kota Tual merupakan kota tersepi di Indonesia, sebuah kota yang berada di Provinsi Maluku. Kota ini memiliki jumlah penduduk 88.633 jiwa. Nah, luas wilayahnya 19.088 km persegi. Ke-5, Kota Subulussalam. Kota Subulussalam adalah sebuah kota di Provinsi Aceh. Kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 93.457 jiwa. Nah, luasnya Lumaners, 1.391 km persegi. Ke-4, Kota Solok. Kota Solok merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Nah, luas wilayahnya 57,64 km persegi. Jumlah penduduknya yaitu 69.776 jiwa. Ke-3, Kota Sawahlunto. Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat. Kota Sawahlunto memiliki jumlah penduduk yaitu 62.524 jiwa, luasnya 273 km persegi. Ke-2, Kota Padang Panjang. Kota Padang Panjang adalah sebuah kota di Provinsi Sumatera Barat. Nah, kota ini memiliki jumlah penduduk 52.994 jiwa. Luasnya hanya 23 km persegi. Pertama, inilah kota terkecil di Indonesia berdasarkan jumlah penduduknya, Kota Sabang. Kota yang berada di ujung barat negara Indonesia ini menduduki posisi pertama sebagai kota tersepi di Indonesia. Kota Sabang berada di Provinsi Aceh. Kota yang berada di ujung barat negara Indonesia ini menduduki posisi pertama sebagai kota tersepi di Indonesia. Hal ini dikarenakan Kota Sabang hanya memiliki penduduk 52.994 jiwa. Nah, luasnya 122 km persegi. Nah, itu tadi daftar kota-kota di Indonesia yang tergolong sepi berdasarkan jumlah penduduknya. Nah, kalian pengen tinggal di kota mana Lumaners? Atau kalian ada tahu kota lain yang lebih sepi dari kota-kota tersebut? Langsung komen di bawah ya. Terima kasih.